Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi. Amin. Tatimatun ari ieu eta hiji kasampurnaan. Ya juju menali musafirin ka jama' anu otewe nyanyabaan saparon tawilan kalawan nyanyabaan anu lila. Naon qasuru ba'iyatin wa sholat anu bangsa 4 rakaat. Mu'adatin anu salat ada wapa itatin sareng salat anu qorot safari qosrin dina perjalanan anu dikosor pi dina perjalanan pi dina safar wajamul asra ini sareng mana ngajama lohor jeung asar wal magrib ini sareng magrib jeung isa takdiman kalawan dijama takdim wa takhiran sareng dijama takhir bi firakin surin kalawan kalawan pamisah perbatasan khosin anu tangtu bibila disaparin di desa perjalanan wa ini tawa sanajan ngawang kunaon kirok ala khorobin kana perang wa mazari asaran tempat pepelakan walau jamaah sareng lamun ngumpulkan si jalma kor taini kana dua desa kana dua lembur fala yustaratu maka anta disaratkan naon muzawatuhu ngaliwatanana etasur balikuli hukmuhu balik teta tetep bikin sabang-sabang bikin masing-masing na hukmuhu ari hukumna wabunyanin maka kusabab adeganana wa in takholala sana jansarwa wukana bunyan naon khorobun perang au nahrun atawa walungan au maidanun atawa lapangan wala yustaratu sareng teu disaratkeun naon muzawatu basatina ngaliwatanana pirang-pirang kebon wa in huitot sanajan di pager non kebon wanta salat sareng paantel naon basatin bil baladi di eta lembur wal koriatani sareng ari dua desa ini tasolata sanajan paantal dua nana urpan munggu urup eta ka koriatin saperti hiji desa wae wa ini talapata sanajan beda-beda dua nana naonana isman ngarana walawin pasolata makalamun papisah dua nana walau yasiron sanajan papisah na anu sakedik kapa maka cukup non muzawatu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin menjelaskan satu kesempurnaan diperbolehkannya kepada orang yang berpergiannya jauh mengqasar salat yang 4 rakaat salatnya yang 4 rakaat. Adapun dalil asal terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minash shalah. Dan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Anas yang berbunyi kana yajma'u bainal dhuhri wal 'asri fi safari. Salat qasar diperbolehkannya salat qasar itu terjadi di dalam pada tahun 4 Hijriah seperti yang diucapkan oleh Imam Ibnu Athir. Adapun sebagian ulama menyebutkan pada tahun ke-8 pada bulan Rabiul Tsani. Dan adapun diperbolehkannya sholat jamaah itu terjadi pada tahun 9 Hijriah
di dalam pada kejadian perang Tabuk di daerah Syam. Jadi diperbolehkannya sholat qasar dan sholat jamak itu untuk meringankan kepada orang yang sedang OTW atau berpergian yang di dalamnya terdapat banyak kesusahan seperti naik kendaraan ataupun dari perjalanan yang menempuh memakan beberapa waktu. Diperbolehkannya sholat qasar itu, sholat qasar dan sholat jamak harus perjalanannya yang panjang, yaitu minimal 90 km. Dan sholatnya harus sholat yang bangsa 4 rakaat. Boleh sholat qasar, sholat yang ada artinya sholat yang dilakukan pada waktu itu, dan sholat yang qorot artinya sholat qada. Di dalam lafaz tatimatun itu mubtada, khobarnya dibuang. Jadi asalnya hadza tatimatun, hadza adapun ini itu tatimatun, suatu kesempurnaan. Dan lafaz yazuzu itu kalimahnya kalimah fi'il mudore yazuzu. Kalimah fi'il dan fa'ilnya itu lafad kosur ba'iyati, jadi fa'ilnya diakhirkan daripada mafulnya lafad limusafirin. Saparontawilan itu jadi maful mutlak. Jadi maf'ul mutlak dan tawilan sifat dari saparon yaitu mengikuti. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari cara penyampaian, dari cara penjelasan, ataupun dari cara segi nahwu sorofnya, dimohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.